Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ori Tama dan rekan saya Ori Jamil. Tentunya di The Third After Hour Prospect Tournament di game day keempat hari ini akan mempertemukan visiting team Iskan melawan home team Fieldway. Di mana pertandingan ini akan dilangsungkan selama 55 menit dan tentunya akan dipimpin oleh Empire Cinta. The one and only Anthony, salah ya? Tony Wicaksono, terima kasih. Selamat menyaksikan. And better stop play ball. Langsung dibuka oleh the one and only Saka dengan nomor punggung 88. Didatangkan langsung dari Cirebon melawan pitcher Teddy asal Lampung. Kebetulan saya petugas sensus, jadi tahu teman-teman ini berasal dari mana. Wow, what a pitch! Lihat, infield sangat kuat sekali di sini. Grumble ke arah second base. Yeah! Ayo loh. Iya. Oke, apa yang terjadi? Mau ngapain kira-kira, Bu? Oke, yang ini tampaknya sudah terlatih. Konyol ya. Jangan pernah mencoba. Tidak setiap infield sama ya, Bung. Yeah. Yang ini terlatih ini. Salah coachnya tadi, tidak menahan ya. Ada Perkasa. Lurah dari Cinere. Tampak bola pertama di pukul arah second, lagi-lagi second base. Lempar ke satu dan kali ini berhasil dimandikan, dua mati. Cepat sekali, Bu. Betul, Pak Ori. Saya suka ini cepat gini. Two down. Sudah. Bayu Hartianto saat ini. Masih 0-0. Tampak di pertandingan game day keempat ini. Bayu Hartianto sudah panas itu. Kita lihat ya. Iya. Saya tadi agak mikir sih, game day keempat ya. Oh iya, benar ya. Game day keempat, betul. Di hari ini udah mulai ada game-game penentuan nih, Pak Ori. Iya benar. Semua pool seru nih, Bung. Saling tunggu-tungguan, saling injek-injek ya. Tinggal ngurusin masalah poin nih. Di on ball tadi untuk Bayu Hartianto. Oh, dari di B1 ada Ricky Muharam AKA Komen spontan. Kita lihat apakah uhuy. Komen ini dari jam 8 sudah terlihat postingannya sedang berlatih, Bung, di rumah. Saya belum bangun dari jam 8. Iya, jam 8 3 tahun lalu. 3 ball untuk Ricky Muharam. Masih Ricky. Keras. Karena shortstop Adis di sana dan dapat dimatikan. Tiga mati dan case play. Kembali ke lapangan di inning satu nih saat ini. Masih 0-0 kedudukan saat ini, Pak Ori. Yes. Ada Bagas Catur Juantara di batter's box. Dipukul langsung. Kalau pertama karena pitcher dan si Buel lepar ke satu dan dapat dimatikan. Satu mati. Hati-hati pinggang. Tiara Adisti sekarang. Tinggi, bola pertama tinggi, ada Bayu di sana. Tinggi, Bayu. Mudah saja bagi Bayu dapat ditangkap. Dan give applause buat Ugi yang sudah mendapatkan MVP di pertandingan fast pitch kemarin. Benar sekali. Ugi mendapatkan MVP di pertandingan fast pitch. Bagaimana dengan di slow pitch? Kita lihat saja. Bung Odi, meter ketiga, Bung, di sini. Meter tiga, Bung. Ngerikan sekali, Bung. Wow, bagus. Penempatan bola di tempat yang kosong tadi kalau kita lihat. Single base dari Ugi. Cantik sekali pukulannya ya. Sangat slay. Oleh. Mukul kiri. Pedi.
Ya, bermain sebagai pitcher juga, Pak Ori. Benar. Lari di B1, 2 mati. Bang Hoy, Medi ini sudah mencetak 5 RBI nih Pak Ori di 3 game day kemarin. Menarik sekali Bu. Menempati ranking ketiga. Tinggi. Ada siapa di sana? Lepas. Unggul terus berlari. Semua diam, mendapat satu extra base. Pecah telur juga Bung. 1-0. Saat ini lari berada di base 2. Scoring position on 2 di tangan Aras Pelayagi. Asal bukit tinggi. Salah satu power hitter yang dimiliki oleh Philtway. Setelah mencetak 4 hits Bung Ori. Ya. Keras. Semuanya terdiam di sana. Nah, apa terjadi? Iya. Mendapat double base hit dan menambah satu run bagi Philtway. 2-0. Ya, pertarungan antara siblings Bung. Nomor punggung 1 dan nomor punggung 10. Melihat ada adiknya di third base. Apakah akan diarahkan ke arah sang kolega yang ada di third base nih? Nah, ini kita lihat nih. Mr. Adi dan Mr. Ade. Adi, your better box. Oh, sekali masuk Gordo. Ini satu lurah Cinereng, ini camat Cinereng nih. Dua mati saat ini, lari di base 2. Gelo kalah, sayang sekali. Batters out 3, mati dan change play. Kembali ke inning 2A. Skor masih 2-0 saat ini untuk keunggulan Philtway. Bagian P di batters box. Ball tadi. Ground ball terlepas tadi. Sayang sekali. Aduh. Keras tadi single base yes, dari Kianti. Selanjutnya nomor 12 ada Raziski. Matilah. Lari di B1. Oh! Apakah? Ayayayaya. Ball. 2 strike. Masih ada satu kesempatan lagi. Gak usah tim musuh. Tim temen juga kaget Bung. Semua kaget. Kalau bola-bola begitu. 2 strike. Tinggi. Lewat tadi, clean hit, lempar kedua dan save. Nadira sekarang lari 1-2, masih belum ada mati. Main dari Iskan boleh mundur di belakang net. Sweet. Gelas-gelasnya juga dibawa ke belakang net, boleh? Mohon maaf. Test ball pitcher. Double play. 2 mati. Hampir. Indro bagai skor di better cross lari di base 2, 2 mati saat ini. Strike.
Grumbo, batters out, 3 mati dan change play. Mari ke lapangan, Fahri. Suka inning 2, B skor masih belum berubah, 2-0. Di tangan siapa Bung sekarang saat ini, Bu? Ada Astrid Eka Yuda di batters box. Kita lihat, pemain ini cukup bahaya, Bung. Mempunyai mental yang sangat kuat, Bung, pemain ini, Bung. Terlihat dari dudukannya nih, masih seger nih kayaknya, umur punggung 92. Didatangkan langsung juga dari Lampung Tenggara, Bung. Kita lihat. Nice pitch. Apa yang ditunggu? Tinggi. Siapa di sana? Halo. Pas lagi. Terus berlari ke base 3. Terlepas. Dan dihitung error ya. Ya biar senang aja lah rasanya. Omran ya. Febi Sunarto. Ya, kosong kedudukan saat ini. Yes, di tangan Febi Alivio. Febi Sunarto. Itu bercanda Netio tuh yang kayak gitu-gitu biasanya. Saya dapat bisikan. Dapat bisikan dari netizen. Febi dengan bat barunya. Apakah koleganya baru juga? Senyum manis. Masih no down saat ini. Masih no down. Dibukul. Rambol karena shortstop. Ricky lempar ke satu. Keras. Berhasil dimatikan. Satu mati saat ini. Umparannya pasti sekali ya. Pasti. Dimas. Video Tomo. The flying third base. Dengan bat katalis totol-totolnya nih, Bung. Power hitter, Bung. Maaf. Dibukul. Bukul karena shortstop. Sesama orang Bogor. Dua mati. Cantik sekali permainan dari Komeng. Nomindro ya. Iya, ini kolaborasi antara Uhui dan juga Warkop ya. Iya. Ada Komeng, ada Indro. Oh iya. Ini Iskan ini komedi club apa gimana nih? Ada spontan Uhui. Satu lagi ada Gile Lundro. Next, Anggi. Tipe Grambol. Tenang sekali, Bu. Matikan 3 mati dan change. Yes, kembali ke lapangan, Bung. Masuk ke ini 3A. 3-0, Bung, orang dudukan saat ini. Masih keunggulan field goal ya, Bung? Betul. Tampak memang dihitung masih belum terlalu jauh ya. Masih banyak kesempatan buat Iska untuk menyusul. Dan waktu juga masih panjang nih. Ya, cukup cepat permainan ini, Bung. Iya. Big sample. Ayo tanden. Daniel Sibuea saat ini. Lari di base 1, no down. Jatuh di bagian belakang play tadi, tipis sekali. Terkena jahitan tadi, Bung ya. Terdengar suaranya. Dua strike sudah. Keras karena left field, line drive tadi. Aduh. Kenapa
kenapa? Sayang sekali. Satu mati ya. Memang salah coachnya Bung ya. Salah coachnya tidak mengkomunikasikan ya. Terus sekarang one down, lari di B1. Tiga ball. Pisan ball untuk Chris. Lari 1-2 saat ini. Selanjutnya pemukul ke-12 Rizky Bakten. Awas, eso lagi. Lari 1-2, satu mati. Ada teriakan-teriakan dari netizen, awas eso lagi. Ada apa ini jarang terjadi Pak Fedi? Tiga bol untuk Rizky Bahkan. Lari 1-2, satu mati. Tinggi karena terpis dan berhasil ditangkap oleh Dimas. Dua mati. Masih lari 1-2, dua mati. Diki sekarang. Gemas sekali. Senyum sumringah dari Peter. Iya, didorong. Terus berlari. Aduh. Memang ini tampaknya Iskan rajanya komedi ya. Ada Komeng dan juga Indro di situ ya. Luar biasa. Yang menarik nih Pak Ori. Otak pertama ya. Iya, otak komedinya jalan nih bener. Kembali ke meter pertama Bung. Nomor Bung 88, Isaka. Dua mati Pak Ori. Kesempatan yang baik dimiliki oleh Iskan dengan lari 2-3 ya. Yes, scoring position tentunya. Ini butuh satu kali single hit Bung. Masukkan dua poin. Keras. Cara pitcher. Save. 6 basa turan bagi Iskan 2-3. Kenapa pelarinya ditahan coach? Lari 1-3 saat ini dua mati ada di tangan Ade Perkasa. Yes. Ternyata saya tahu kenapa ditahan, karena batter berikutnya Ade Perkasa berbagi RBI tampaknya Bung. Wih, kita lihat. Perkasa sekali. Kateri sekali. Pas satu nafas. Menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Saya suka game pertama Bung, selalu ada tie game. Come from behind, selalu ada. Bayu Herfianto saat ini. Permainan yang sangat mengerikan sekali dari Iskan. Pelan-pelan tapi pasti. Menambah pundi-pundi poin dari belakang. 3 sama Bung kedudukan. Pemain Iskan boleh mundur lagi ke belakang net. Mas Diki. Tampak terlihat nih semangat-semangat pemain Iskan setelah diberikan nutrisi dari Iskan. Iya. Cemilannya nggak lupa itu ya. Cemilannya nggak lupa ya kan. Biskuit dari Iskan ya. Cemilannya Bung. Makanya langsung. Oh itu. Kencang semua. Kering basah nih. Naluri hewan. Masih ball. Yes. Base on ball untuk Bayu. Benar sekali terlihat nih pemain. Nah, Bull Desi. Ricky Muharam. A.K.A. Komeng.
spontan. Yeah. Sudah mencetak 3 run di sini tim Iskan Boom. Terlihat pemain Iskan sangat buas-buas sekali ya di sini ya. Awal masih kucing, sekarang sudah harimau. Kita lihat. Dua mati. Saya suka permainan ini, Bung. Dua mati, perang ini Bung, perang. Dua strike, dua mati, full basis. Benar sekali. Masuk satu run. Masuk dua. Dan sudah mencetak 5 run spinning ini, maka dinyatakan change play. Kembali ke lapangan. Masuk ke ini 3B, power ace score 5-3 saat ini. Benar sekali. Damas. Cantik sekali ini. Saat ini Iskan menduduki peringkat keempat nih, Pauri. Ya. Tapi kalau berhasil memenangkan pertandingan ini langsung naik ke peringkat 1. Benar sekali, Bu. Keras. Clean hit karena left field. Single base dari Damas. Next batter, Gabriel Lesherson, a.k.a. Gaby, a.k.a. Abi. Banyak a.k.a. Banyak. Banyak aliasnya itu ya. Saya melihat putaran bolanya agak aneh itu, Bung. Spinnya memang beda ya. Iya, benar. Dibongkel, langsung second base. Dimatikan. Tinggi. Bukwi mundur, gak ada yang masuk ke tengah lapangan ya. Mundur. Ada coachnya guys. Dari Bagas dikodein. Itu karena dikodein sama pitchernya itu. Ya.
hanya terpaut satu run Pauri. Di inning 3B 4-5 skor saat ini. Masih untuk unggulan Iskan. Ada Tiara Adisti di batter's box. Dua mati. Bola pertama. Sayang sekali. Iya, sayang sekali lu. Tiga mati. MVP untung ya. Iya. Balik ke inning 4 ada Kianti saat ini. Bola pertama dipukul ground ball ke arah second base. Oh! Tapi mati kan. Baik sekali dari Master Adi ya. Adi bukan ya? Adi ya. Benar. Second base. Rajisti saat ini. Hampir. Jangan sebel dulu, masih ada satu kesempatan. Benar. Sabar. Dua strike. Satu mati. Ground ball karena pitcher. Dapat dimatikan. Dua mati, Bung Ori. Apik ya kerja sama pitcher dan first base dari Fieldway ini ya. Benar sekali. Mantap. Mateng gitu, Bung, ya. Mateng pohon ya. Ya, tinggal dipetik. Akhirnya saat ini. Dua mati. Inside. Cukup vokal juga ya tim Fieldway ini ya. Rame gitu suasananya di dalam lapangan ya. Iya, vokalis semua kayaknya ini. Gak ada keyboardis, gak ada bassis, ini vokalis semua ini. Bassisnya di tim musuh soalnya. Benar sekali. Wah, bagus. Ditangkap tiga mati dan change play. Iya, kembali ke lapangan. Langsung dibuka oleh the one and only number 9, Ugi. Lima empat Bung Ori, kedudukan masih saat ini di inning 4B. Pertandingan masih tersisa 16 menit lagi. Nice catch dari Rizky Bahmen. Refleks yang baik, Bung. Iya, benar sekali. Cukup jauh tadi ya dari posisi catcher ya. Iya. Ya, ini lagi. Bang Hoy. Satu mati. Lagi-lagi. Benar sekali. Jadi catcher itu emang gak mudah loh, capek loh kalau repek. Dua strike saat ini. Tampaknya Rizky sudah menemukan posisi yang sebenarnya ya. Masih pede, kesempatan terakhir. Wah. Dua strike, dua ball, satu mati. Inikah cinta? Keras cara right field Chris di sana. Allah, apa yang terjadi? Apa yang ditunggu? Apa? Ayo, apa nih kira-kira? Iya. Apa lagi? Ayo. Kenapa tidak dilempar? Oke. Single base tadi dari Fedi. Dengar kabar bolanya masih ditahan, Bung. Saat ini satu mati, lari di base 1.
harus dapat dimanfaatkan pori dini ini oleh Jokowi ya. Better-better atas masih. Alas. Tinggi. Chris Bayu atau Bayu di sana. Dapat ditangkap oleh Bayu. Mulai parah sekali Bung. Larinya juga kenceng Bung. Dua mati tadi dapat ditangkap bola hasil pukulan dari Aras. Ya, tapi dapat dimajukan Adi ya. Ya, benar. Adi saat ini. Saya suka pertandingan seperti ini, Bung. Dua mati saat ini. Yes, Adi saat ini. Keras! Awat! Menambah satu run dan berhasil menyambang kedudukan. 5 sama. Ya. Keras sekali. Pukulan dari Adi. Satu arjai, Bung. Ya. Sudah berapa mati, Bung? Dua mati. Sudah dua mati. Di tangan. Eka Yuda. A.K.A. Yuda. Kita lihat apa yang akan dilakukan si CS ini. Harus sekarang, Tori. Harus sekarang. Harus sekarang. Benar sekali. Tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu lagi. Saya akan ditunggu. Memang terkadang kita dilema ya, Bung. Tidak semua bola yang datang tuh enak, Bung. Iya. Kadang kita harus memukul bola yang tidak enak juga demi menambah poin, Bung. Tampaknya, Bung. On base tuh gak apa-apa loh, base on ball tuh gak apa-apa loh, Kaori. Keras. Itu yang ditunggu ternyata. Dilempar kedua. Adi terus berlari. Dan masukkan satu poin. Lagi-lagi mengembalikan keadaan menjadi 6-5 untuk keunggulan Field Way. Tapi tetap, Bung, hasil pukulan tadi sepertinya harusnya sampai ke base 2 ya. Kenapa hanya di base 1 ini? Agak dipakai buat selebrasi tadi waktunya. Iya, sayang sekali, Bung. Rumpung dekat sama kamera katanya. Oh, dipukul. Kembali ke pitcher. Lebar ke 1 dan 3 mati. Change play. Masuk ke inning 5A. Skor 6-5 untuk keunggulan Field Way. Pertandingan tersisa 11 menit lagi. Yes. Swing and miss. Apa yang terjadi dari Om Indro? Kita akan kompor gas saat ini. Kompor gas. Salah satu juri dari stand up comedy Indonesia ya, Bung ya. Dengan nomor punggung 99. Masih bau. Mata yang baik sekali saja. Pinch runner langsung. tidak menyentuh base dulu, langsung pinch runner. Last out adalah Nadira Marianda. Nadira Marianda. Langsung jadi pelari. Kalau mau diganti, Nadira akan masuk sebagai pinch runner. Yes, benar sekali. Selanjutnya Nurul Monfertia. No down. Flat, 2 ball. Tinggi. Sekarang level. Ada Adi di sana, dapat ditangkap oleh Adi. Satu mati. Range yang cukup jauh dimiliki oleh shortstop Adi tadi. Yes, benar sekali. Dan saat ini ada Daniel Watashiwa Kurigawa. Ini pembuat mochi di Jepang ini. Yakinlah, Mister. Ya! Benar sekali, Grambol. Grambol. Apakah? Save!
Wow. Berlari seperti kijang Bung tadi Bung. Benar sekali. Buang air putih dulu Om Daniel. Apakah butuh pinch runner juga? Iya, makanya susah orang pada mental semua kan. Berlari 1-2. Satu mati saat ini ada di tangan Chris. Bola pertama. Tidak ada rencana. Apa yang terjadi? Dan masih bowling play, masih bowling play. Masih bowling play. Satu run. Dua run. Dua run. Luar biasa sekali grand slam dilakukan oleh Piran Sombran. Piran Sombran ya. Berubah keadaan menjadi 8-6. 8-6. Wow. Seperti di jalan tol ya Bung, susul-susulan Bung. Iya, gak pakai sen ini. Benar sekali. Rizky Paven. Seperti konvoi mobil ugal-ugalan ini. Kita lihat Rizky Paven apakah secantik dan sewangi defense-nya. Masih mau. Base coach-nya boleh mundur dikit. Isaka boleh mundur lagi sedikit. Disono. Bat-nya boleh diambil dari Iskan, mohon maaf. Masih area permainan itu. Terima kasih Kianti. Diki Saputra saat ini. Bola pertama dipukul dan sayang sekali. Masih di inning 5A, skor 8-6. Pertandingan sudah berjalan 44 menit. Yes. Bung Odi. Pak Ori. Kalau dilihat benar-benar ini Iskan di sini stand up komedian semua, Bung. Kenapa tuh? Ada Diki lagi Bung di sini. Nambah lagi satu. Nambah lagi satu. Wah, tinggi. Tinggi. Ada siapa di sana? Magic sekali permainan yang dimainkan oleh Iskan. Sayang Bung, sayang Bung. Sayang seribu sayang. Beskut sudah menunggu di base 3 padahal tadi. Iya. Magic ini magic. Sabar Andi. Sudah mulai bermain dengan ilmu hitam tampaknya. Saka di batter's box. Kembali ke batter pertama bagi Iskan. Ya, sangat diuntungkan Bung. Ya. Sudah mencetak 3 runs di inning ini tim Iskan Pori. 2 lagi sesuai dengan runner yang ada di base. Ada 1 dan 2. Lagi-lagi full base. Dan saat ini di tangan Ade Perkasa. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh seorang Ade Perkasa. Masih satu mati, Pauri. Grumble, karena pitcher dan dapat dimatikan. Yes, dua mati. Ayo. Dua mati. Full bases di tangan Bayu Hertianto. Yang sudah ditonton oleh sang kolega di samping sana. Dua mati, full bases. Iya. Dua ball, satu strike. Meter ketiga dari Iskan. Tinggi. Adis di sana. Catch ball oleh Adis, tiga mati dan change play merupakan kesempatan terakhir bagi Fieldway untuk melakukan offense. Kembali ke lapangan ya, masuk ke inning 5B, kesempatan terakhir bagi Fieldway untuk melakukan offense. Benar sekali, terpaut dua run saat ini Pauri. Langsung di tangan yang tepat tampaknya Bung Dimas Widiotomo. 3 menit lagi waktu pertandingan tersisa. Keras, dapat ditahan oleh Joseph Ricky, lempar ke satu dan dapat dibalik. Di luar nalar. Luar biasa.
Luar biasa. Wah. Wow. Pemain Eskar boleh mundur lagi ke belakang net. Mundur lagi sedikit. Bayes ini shortstopnya. Pemain-pemain Eskar boleh mundur ke belakang net. Mundur lagi. Ini tampaknya shortstop didatangkan langsung dari Dominika Republik. Di Pitaloka sekarang. Yes. Dipukul sama pitcher. Pitchernya. Dua mati. Pengen juga. Wow. Gak mau kalah, dia tahu fotonya Komeng pasti besok bagus tuh. Iya, benar sekali. Siapa lagi yang di absen hari ini mau diving? Kianti, Om Indro, adik? Sudah? Oke. Dua mati ya. Yes, ada di tangan Damas. Dua mati, kesempatan terakhir bagi Fieldway di inning ini. Tinggi. Keras ke arah left field. Gemas. Hanya butuh satu poin untuk menyamakan kedudukan saat ini. Tegang. Kalau di ini Fieldway berhasil mencetak dua runs lagi, maka akan keluar sebagai pemenang, Bung Ori. Benar sekali, Bung. Tapi kalau keadaannya lain ternyata, maka Iskan ya akan keluar jadi pemenang dan menempati ranking pertama di pool saat ini. Yes, di tangan JB, Bung. Di tangan JB. Tampaknya pemain yang tepat untuk membuat pertandingan ini akan lanjutkan. Apakah? Apa yang terjadi dengan pitcher, Bung? Tampaknya IC-nya kena ya setelah terjatuh tadi. Ya. Harus diservis ya. Iya, benar. Ah, Desondo. Apa ini? Boleh juga strategi. Oh, strategi kah? Kita tidak tahu, Bung. Kita tidak ada yang pernah tahu, Bung. Lari di B1, dua mati. Benar sekali. Kita lihat. Strike. Di ujung di jalan itu deg-degan nih. Tim lain menunggu hasil pertandingan ini tampaknya. Benar. Ada apa yang terjadi? Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung berlangsungnya The Fort After Hour Prospects Tour Turnamen. Terima kasih kepada Packard Event Management, Primo, Seder, Flight Club, Fieldway, Wali Sampurna, His RH, Del Champ, Iskan, Mike Pizza, Sony, UFIT, Royal Sports Performance Center, Royal Sports Medicine Center. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.